Ini Nico nak bercerita. Bersama dengan Nico sekarang ini. Dan akan mungkin berdebar-debar, mungkin korang dah bersiap sedia untuk menghiburkan penonton-penonton AJL 33 dalam interlude nanti. Boleh ceritakan sedikit lah persembahan malam ini. Okay, persembahan malam ni kami akan bersama dancer kecil Munir, adik-adik kita yang akan bersama backup kita. Dan selain daripada tu, kami ada sponsor kami iaitu Spado KL yang you know, current punya attire yang semua orang pakai. Dan selain daripada tu, kita ada apa, band, live band yang mengiringi Nico G untuk lagu Inilah Nasibku sempena AJL ke-33. Yeah. Pastinya mengimbau kenangan-kenangan korang zaman-zaman dulu-dulu digabungkan dengan karya-karya baru. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah untuk AJL kali ini, kehangatannya di mana, kehangatan untuk AJL 33 ni? Oh, kehangatan kali ini bila dapat perform untuk AJL 33 ni. Kali keberapa ni perform untuk AJL? Ini kali kedua. Kali kedua sepanjang karier Nico? Eh tak, dah sepanjang tu dah banyak kali ya. Dah dua kali. Untuk yang baru ni dua kali ya. Siapa yang akan menang kali ni? You guys rasa? Kalau ramalan kami personal lah kan. Saya pilih Sufian Suhaimi lah. Sufian Suhaimi. Nak dengar sikit, diorang nyanyi sikit Sufian Suhaimi. Katanya semalam dekat rehearsal, ramai yang menangis tengok persembahan Sufian Suhaimi. Betul ke? Nampak sedih, sedih sangat ni. Sedih sangat? Sangat-sangat sedih performance tu. Bila touch dengan dia punya lirik tu kan, itu yang membuatkan mengalir air mata. Deep bro, deep. Sikit kombinasi. One, two. Dan kau seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Sayu. Ini baru Nico. Sekejap lagi Sufian Suhaimi. Guys, ucapan untuk peminat-peminat di luar sana. Okey, kepada semua sekali yang berada di seluruh Malaysia, kami Nico G berada dalam industri selama 27 tahun memperjuangkan irama hip hop. Sentiasa mendoakan anda semua dan mendoakan kejayaan Nico G. Alright. 2019. Ini. Okey. 5, 6, 7. Aku Nico nak cerita. Dan pemuda di kota. Okay guys, good luck to you. Thank you, buddy. Alright, jom kita bergambar sikit. Budi.com, yo.